menghafal hadis ini sangat dibutuhkan. Karena dalam Islam, selain kita menjaga Al-Quran, kita pun diwajibkan untuk menjaga perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam menghafal hadis itu, kita pun nanti akan ada rasa tersendiri gitu. Jadi ketika kita menghafal hadis, kita akan merasa seolah-olah kita hidup di tengah-tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berkhutbah, kita seperti seakan-akan mendengarkannya. Ketika beliau bicara, kita seakan mendengarnya. Ketika beliau berjalan, kita seakan melihatnya. Jadi seperti itu, dan menghafal hadis pun bisa mengembangkan dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang saya rasakan dari pengalaman saya selama menghafal hadis.